Ini ada punya contoh. Bismillahirrahmanirrahim. Hello, hello, hello. Testing, testing. 1, 2, 3. Assalamualaikum, what's up guys. Aku sebenarnya mencari nasi kandar dekat JB ni. Dan Google punya Google ada terjumpa satu kedai ni. Namanya ialah Sirap Selasih. Tak jauh pun daripada Plaza Angsana tu. So, jom kita try. Padu ke tak padu? Ha, nasi kandar yang ada dekat restoran Sirap Selasih ni. Ini nasi kandar dan selection lauk dia yang aku ambil ialah dia punya ayam bawang, lepas tu ada sotong. Sotong dia besar tu, sotong dia bagi. Dan tak lupa kalau aku makan nasi kandar ni, aku akan ambil sekali dengan dia punya bendi, cili hijau dan juga tu ada sayur kobis. Dan tak lupa dia punya telur masin. Yang ni pun kena ada juga. Okey, demi papadum. Dan air yang kau orang kena order kalau datang ke restoran Sirap Selasih ni kan. Of course lah dia punya Sirap Selasih ni. Ini kiranya special drinks yang dia orang ada jualkan dekat sini. Bismillahirrahmanirrahim. Syahdu betul. Oi guys, aku sebenarnya tak expect, okey, nak makan nasi kandar dekat Johor. Dan untuk mengatakan korang, restoran Sirap Selasih ni, okey, dia orang dah lebih kurang dalam 20 tahun berniaga. Tapi waktu awal-awal dulu dia orang berniaga, dia orang menjualkan nasi campur. Kiranya untuk nasi kandar ni baru-baru lagi. Look at this. Oh, ini dia punya ayam bawang dia. Tengok dulu demi ayam bawang ni. Bismillahirrahmanirrahim. Wah, aku tak nak cerita panjang-panjang lah. Aku nak makan dengan demi nasi dulu. Untuk kuah ni aku minta kuah banjir campur. Tak silap aku tadi, aku tengok dia punya kuah ada 4 jenis. Jadi tadi dia ada bagi sekali dengan bawang goreng. Oh lama. Jumpa makan guys. Bismillahirrahmanirrahim. Wah, legit babe. Dia punya kuah memang sur betul babe. Okay, untuk pengetahuan korang untuk dia punya ayam bawang ni kan, ayam bawang ni memang limited. Kalau dah habis, memang habis terus. Kalau tak ada goreng-goreng baru lah. Siapa yang nak merasa dia punya ayam bawang ni, korang kena datang awal. Macam tadi aku datang lebih kurang dalam pukul 11 suku. Lauk-lauk dia masih banyak lagi lah. One more time. Wah, dah rasa macam makan nasi kandar kat Penang lah. Ni kita ada bendi. Restoran Sirap Selasih ni terletak dekat Desa Rahmat. Tapi bawang goreng ni tadi pelengkap lah Untuk diorang punya kuah ni kan, aku boleh katakan punya flavour tu lebih kepada rasa yang savoury dan pedas. Dia tak ada rasa manis. Seriously, siapa-siapa yang ada plan untuk travel ke JB ni kan, korang kena try nasi kandar yang ada dekat restoran Sirap Selasih ni. Memang ada mirip-mirip Penang sana. Aku lupa aku ada ambil sotong. Ini ada punya sotong. Bismillahirrahmanirrahim. Marvelous. Selain daripada lauk ayam bawang dan juga sotong yang aku ambil ni, diorang pun ada jualkan ayam goreng biasa. Itu kalau dah habis, diorang akan goreng dan goreng lagi. Tapi untuk ayam bawang ni memang limited lah. Kalau dah habis, habis terus. Lepas tu diorang ada kari kepala ikan, telur sotong, telur ikan. Siapa-siapa yang tak nak dine in dekat sini pun, tak apa. Korang boleh order menggunakan tu aplikasi Grab. Tadi aku tengok joki dia, bukan lelaki tau. Perempuan memang dah expert dah mencampurkan kuah-kuah yang ada. Ini aku boleh katakan nasi kandar yang ada dekat Johor. Next time kalau datang Johor pun aku nak repeat lagi. Ini kuah ni tadi kan, dah mesra dengan nasi. Tak sedap ni. Untuk sizing dia punya ayam bawang ni, aku boleh katakan puas hati lah. Dia bagi quarter tau. Kalau rata-rata yang datang tadi, dia akan pilih sama ada ayam bawang
ataupun dia punya ayam goreng yang biasa. Siapa cakap nak makan nasi kandar kena pergi Penang je? Sekarang ni nasi kandar ni ada kat mana-mana je. Okay guys, aku rasa itu sahaja yang aku nak share dengan korang untuk video kali ni. Terima kasih sangat-sangat sebab layan aku makan nasi kandar yang ada di restoran Sedap Selasih ni. Aku sebenarnya memang tak expect pun nak makan nasi kandar dekat Johor. Dah alang-alang ada tu kan, kita test power dan ternyata memang mantap, memang padu. Korang yang belum lagi subscribe YouTube channel Pandu Studios, make sure korang subscribe dan juga klik bell button yang dekat sebelah kanan tu. Dan siapa-siapa yang belum lagi follow kita orang di Facebook, Instagram dan juga di TikTok, boleh follow Pandu Studios. Okay guys, aku nak habiskan dia punya ni sotong. Apa pun nasi kandar yang ada dekat sini memang padu gila weh. Padu babe.